Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musan Ibrahimahallahu taala. Wa sumiyat ma'nawiyatan man suwiyatan, mansubatan ila ma'ani dan dinamai dia ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah yang mulazimani. saling mulaziman dengan sifat ma'ani. ya kudrat iradat ira, iradat ya kudrat iradat ilmu hayat sama basar itu sifat dan sebagainya Eh uh, sifat ma'ani ini sifat maknawi ya ya qadirun muriduna dan sebagainya itu ya di sifat ya dinisbatkan kepada ma'ani Kenapa li anal ittisafa? Karena bahwa bersifat bil maknawiyah dengan maknawiyah. Ini farun ya, bukan farul ittisaf, bukan farbu, bukan. Farul ittisaf bil ma'ani itu cabang sifat dengan ma'ani. Jadi maknawiyah cabang sifat dari makna ma'ani. Kenapa? Wali an-naha azhar minha. Ya, karena bahwasannya dia itu lebih jelas darinya ya ma a, ma maani izhiya maujudatun wal maknawiyatu sabitatun fakot karena dia ma 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 makna maani itu maujud sedangkan maknawiyah itu tetap saja tetap. Jadi kalau maknawiya itu keadaannya. Kalau ma'ani itu wujudnya. Ya, gitu. Umpama ada seorang namanya siapa? Budi umpama. Dikasih sama Allah sifat Ma'ani, apaan? Kudrat, dimasukin. Ha dimasukin sifat kudrat. Ketika dimasukin sifat kudrat yang umpama keadaan orang itu bersifat kudrat itu namanya sifat maknawi Jadi kalau begitu maani ya itu mawjud sifat yang mawjud yaitu kudrat itu sedangkan maknawi ya dia maknawi ya. maknawi Maknawi aja, yaitu keadaannya. Makanya dikatakan ya hal tu bi nah, hal yang diilatkan dengan satu ilat, yaitu adanya sifat ma'ani. Nah, dikatakan di sini wa maknawiyatu sabitatun Maknawi itu tetap aja karena ada sifat ma'ani di situ maka dia terkondisikan ya bersifat maknawi ya wa ra'yin ya wa za'ala ra'yi musbitil ahwali ini atas pendapat orang yang menetapkan sifat hal ya sifat hal ya hal ini perantara antara mawujud dan ma'dum ya. itulah tokohnya Imam Haramain dan yang lainnya. Ya, yang menetapkan sifat hal. Nanti sifat hal ada dua, ada yang gairu muallalatin bi'ilatin, yaitu wujud. Menurut pendapat yang menetapkan sifat hal. Yang kedua, yaitu sifat maknawiyah. Ya. Jadi dalam mazhab kita, dalam tauhid itu berbeda pendapat ulama kita. Ada yang menetapkan sifat hal, ya, yeah. ada yang tidak. Wa amma ala ra'i man la yusbi tu faqadirun inda ibaratun an qiyamil qudrati bil ma'ali ila akhir. Dan adapun menurut pendapat orang ulama maksudnya yang tidak menetapkan akan dia akan hal ya yeah. Ya, faqadirun indahu maka lafaz qadirun menurutnya adalah ibarat daripada berdirinya kudrat di satu tempat. Itu aja ibarat berdirinya kudrat di satu tempat, enggak menjadi satu hal. Ah. Wallahu a'lam bishawab.